Yakuza berapa sih gue bukanya? Gue salah buka Yakuza ya? Yakuza Zero, pantesan aja! Hai semuanya, selamat datang di Yakuza Kiwami 2. Dan gue memiliki beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, video ini akan menjadi sedikit video eksperimental, bisa dibilang, karena gue pengen ngetes webcam baru gue untuk melakukan hal seperti ini. Sekarang gue bisa. Pengumuman kedua, gue gak akan lagi upload 7 hari sekali. Gue akan upload 8 hari sekali. Setelah gue upload video, 8 hari kemudian baru gue upload lagi. Entah gue merasa 8 hari itu waktu yang bisa gue nikmatin untuk menyelesaikan video dengan nyantai dan menyelesaikan kesibukan gue yang lain-lain. Ketiga, gue mungkin akan mengganti nama channel gue menjadi Aksoru. You what? Karena gue tahu nama channel gue itu sulit untuk diingat lah, bisa dibilang kurang marketing mungkin kata-katanya atau semacamnya, entah, gue nggak tahu kata-katanya. Jadi ketika video ini upload, sekarang tanggal 30 September, video ini bakal upload tanggal berapa ya? Ketika video ini upload, mungkin gue akan meminta pendapat kalian mengenai nama channel gue diganti menjadi Aksoru. Apa alasannya kenapa namanya gitu? Karena logo gue itu memiliki tanduk, dan tanduk itu terinspirasi dari binatang yang gue suka dan gue takuti di saat yang sama, yaitu Axolotl. Tadinya nama channel gue mau gue namain Axol, tapi gue plesetin dikit aja jadinya Aksoru. Entah kenapa, gue juga gak tahu. Jangan tanya gue, oke? Jadi itu aja pengumumannya, dan gue berharap kalian gak keberatan mengenai yang jadwal upload 8 hari sekali. Dan what the? Dan untuk karakter model gue yang ada di layar kalian itu gue akan pakai ketika solo video aja. Ketika gue multiplayer gak akan gue pakai. Gue cuma pengen ngasih tau satu hal, karakter gue ini dibikinnya waktu itu cuma seminggu doang, jadinya banyak banget kekurangannya. Walaupun udah gue berusaha improve sedikit demi sedikit, tetap aja ya gak sempurna lah. Oh iya, gue pengen ngasih tau, minggu lalu gue udah selesai nonton Cowboy Bebop. Wah, itu animenya Mwah, Picasso. Bagus itu, coba deh tonton. Walaupun anime lama, tapi bagus. Tonton 26 episodenya dan satu filmnya. Gue jadi siapa? Gue jadi, what the fuck? Super Saiyan. Gue jadi dia. Oke. Gimana berantem ya? Gimana berantem ya? Wah. Mampus. Gak kena. Jangan kalah. Jangan kalah. Please. Dia nyerang dari bawah mulu, bakset. Pokoknya sampai gue menang. Menang. Super Saiyan. Stop. Udah gak kuat gua. Oh my god, duit gua. Oh my god. Aduh, healer gua ngocor. Dapat. Nope. Mukanya jadi serem. Dia kayak tuyul tapi lahirnya prematur. Huts. Gua bakal mainin lu. Makan nih. Kiryu-chan. Ini kayak waktu di Yakuza Zero si Majima ngakuin kayak gini. Oke. For weird face. Gimana anjir main mahjong, gue mana ngerti. Oke, udah gue ngerti. Ah, shit. Ron. Aku tak tahu apa itu Ron, tapi yang jelas itu gue menang kan? Berarti gue menang kan? Please. Gue menang. Iya, yeah, gue menang. Ron lagi. Gue nggak tahu Ron apa sih? Apa sih yang terjadi?
Ron. Apa sih Ron? Gak tau dah, gue nikmatin aja lah. Gue seneng ngedengar suara krek 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 gitunya, gini. Tuh, enak. Kayak dua gundu bertabrakan. Wah, dia ngilang. Wah, gue malah buka Yakuza Zero lagi sih. Kita bakalan ketemu sama Majima. Oh hell yeah. Oh ya, yeah, ini hari kedua gue nge-recording dan gue sedikit ngecek recording gue yang kemarin dan ternyata agak-agak patah-patah. Gue nggak tahu ini bakalan patah-patah juga apa enggak. Kemarin itu patah-patah kayaknya gara-gara gue settingannya terlalu tinggi untuk nge-record game ya. Palingan adegan patah-patahnya yang kemarin nggak gue masukin ke video sih. Oh, Kiryu mesti beli celana dalam buat cewek dan bir. Nani? Nani? Underwear and beer coming right up, yeah. By Kiryu-chan. What the fuck? Nyalain dong. Mantap. Wow, ada mobil sekarang. Oi. Ah, gak bisa gua ambil apa mobilnya. Jadi kayak GTA gitu. Oke, okay, beli celana dalam cewek. Nih dia. Sama beer. Beer. Ini ya bir ya. Celana dalam dan bir sesuai pesananmu. Oi, doko ni iru nda? Doko itta nda? Lagi mandi nih. Langsung kia. Ah, sappari shita. Tuh kan. Yatto netsu ga hita wa. I can milk you. Kizuguchi mo mou itamanaku natta shi. Kore de itsumo no youni ugokeru wa. Mada muri shinai hou ga ii. Come on, Kiryu, say it. I can milk you. I can milk you. Itu. Dojima no Ryu. Itu. Kiryu Kazuma-san. Idi. Orangnya kayak begitu. Black banget mukanya. Saikin no gage shikete masu ze. Baka yaro. Suaranya begitu. Baka yaro. Wabah, mampus. Dia jadi Kiryu pesek dah tuh. Majima? Matteta de. Majima-chan. Kok ini orang pakai kapak, what the hell? Oke. Okay. Begitu gua bakal pakai senjata juga. Ah! No. Enggak bisa di-block. Mampus lu. Brengsek, pakai kapak anjir, curang banget. Dia pakai senjata juga sih. Ah. Dia lebih gampang dari yang tadi kayaknya. Ay, 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 ay. Makan nih, makan nih. Kan lebih gampang dari yang tadi. Oh, lawan Majima nih. Lawan Majima. Wede. Clap, 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 clap. Ada goyangan WWE-nya. Mewah sekali. Kakoi. Curang dia pakai helm kuning anjir, anti headshot. Auto aim gue jadi gak berguna. Wah. Mantap. Woohoo, tusuk. Tusuk lagi. Tusuk lagi. Woohoo, tusuk lagi. Tusuk lagi. Tusuk lagi. Yeah. Lagu nasionalismenya. Yeah. Oh my god, gue seneng banget entah kenapa. Diapain tuh? Gue aja gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ngezoom ke celananya aja. Iyuh. Serem amat tuh orang. Hei, gue mah takut anjir kalau ngeliat begituan. Rektolnya kadang gila banget di game ini. Tapi itu gue suka. Ada yang suka bola baseball? Makan nih bola baseball. Mencurigakan. Tuh kan. Udah gue duga. Mencurigakan. Oh, dia main in black.
Dia yang suka ngirim pesan ke gua. Suka ngirim tip-tip gitu di SMS. Pantesan lumayan kuat. Oke, ini mencurigakan. Tuh kan. Ini orang balik lagi. Gak kena. Mampus lu, mati kayak lu. Gak mati-mati tuh orang dari tadi. Injek. Nah. Masih gerak. Buset ah. Ada pisau di sepatunya. Udah kayak blade. Ah, kena juga. Oke. Mati kek. Kuat banget nih orang anjir. Balik lagi mulu. Kazuki. Hah? Kok ada dua? Kore wa douyu koto nan da? Douyara sou rashii na. Balapan. Ini ngajak balapan lu. Date. Lu ngajak balapan? Oke, okay, let's go. Me. Apa ini? Hah? Itu dot? Apa dildo? Oh la la. Oh no no. No. No 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 no. Hajimemashite. Machiko desu. No 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 no. No no no. No. Tahan. Milk, I prefer coffee. I love boobs. I love boobs. Yes. Apa sih yang terjadi? Aku bingung, anjir. Oh no. Oh no. Don't touch me. Yameru. Apa ini? Taman kanak-kanak? Oh no. Oh no. No. No, Kiryu. Pergi dari sini. Kiryu. Pergi. No. Oke. Okay. Jadi kita lawan orang dewasa berpopok. Mampus lu. Gak tau malu. Be my baby. Oh no. Bisa masuk lagi gak? Enggak. Oke. Okay. Itu aneh. Gua gak percaya gua bakal datang ke sini. My girlfriend is a demon. A splash of pink. An antater killed my husband. Oh my god. Okay, mari kita lihat video apa. Itu tadi ada orang di ayunan. Ini bakal serem. Ini bakal serem. Gua takut. Udah gue duga, apaan itu? Oh no. Oh no, gue kayaknya mesti nonton video bokep setelah nonton itu. Kalau ini kan lebih nikmatan daripada yang tadi. Wih, jangan terlalu dekat kiri yuk. Oh no. Oh no. Oh no, gak mau. No. No. Tunggu. Kayaknya ini gak. Yang lebih mengerikan orang-orang itu pada ngilang tiba-tiba anjir. Nggak, ini kayaknya tipuan dah. Ini kayaknya tipu dah. Gue yakin ini tipu doang dah. Oke, 100 ribu gue dibalikin. Tuh kan, ya orang penipu anjir. Berarti hantunya beneran dong. What the fuck? Ini ngapain lagi? Wits, gak bisa. Ada yang suka main golf? Apa kalian tahu karakter yang namanya Joel? Dia mati karena golf. Dia ngilang. What? Dia jual kaset-kaset berantem. Gue beli aja semuanya. Siapa tahu gue bisa pelajarin. Kenapa dia mesti ngikut? Gue pengen nonton video ini. Bukan video ini, oke? Okay? Gue pengen
Gue pengen nonton video video berantem, oke, yang baru gue beli. Yeah, Super Kung Fu Man. Oh, wah, mantap. Kiri juga suka. Wah, ngamuk Super Saiyan Kiryu-chan. Waduh. Wah, dia mengisi cakra. Ay. Wah. Hajar. Wow, jadi trampolin dia. Ah, dia. Halo. Oh, halo. What the? Ho ho ho, motherfucker. Kebam. Woo! Mantap. Iya tuh. Itu ada musuh utamanya di situ. Yeay! Wow, what? Buset ah. Gila. Sugoi na. Si Kiryu sampai begitu. Mungkin itu hit action kesukaan gua. Ah, aku mau pedangnya. Nah, aku mau pedangnya. Wow, helmnya dipakai pula. Mantap. Maji macan. What? Oke. Wah, kaget lo gua anjir. Ya, liftnya nggak bisa ketutup deh. Dia demen sama tante. Lu nggak ngeliat apa? Itu udah mama, itu ada anaknya di sebelahnya. Oke, let's go, bocah undercut. Easy, lu easy. Kabur anjir, cepu banget. Ya, ini perlu gua gampar gak? Oi, ini. Oke, good luck. Tibekin dulu. Gak ada tombol jongkok. Buset dah, masih belum nyerah anjir. Buset dah. Oke, let's go, mode ngamuk. Finish him. Buam. Gak ada nyerah. Aduh, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Botakin kepalanya. Wah, meninggal lagi. Ah, gak sempat dipermalukan lagi. Terus botakin, bugilin. Pasti teleport nih dia. Tuh, kan? What? Sebelum pergi ke kota yang satunya lagi, gue pengen karaoke dulu. Yo, iya Mama Jima. Oke. Gak kena goblok. Wah, flashback. Jadi sedih gua. Yeay! Wah, apaan ini? Kiryu 8 bit anjir. Skor gua, wah, bagus itu skor gua pasti. Tum.
Susah juga ini. Gue mesti konsen dikit. Ah, salah. No. Gue kehilangan ritme ya. Fuck. Gue kehilangan ritmenya. No. Gue jujur aja, gue gak pernah datang ke tempat karaoke seumur hidup gue. Kayaknya gue ke tempat karaoke itu cuman ya di Yakuza doang deh. Kayaknya ke tempat karaoke mahal deh. Setahu gue sih mahal, kayaknya ya. Gue gak tahu pasti. Terlalu kaya untuk darahku. Jadi kita mau roleplay begini. Wagatta. Oke, asalkan Kiryu setuju. Hey, gue gak masalah. Pistol itu kinda hot, oke. Wow, wow, jatuh. Jatuh. Wah, dia bangkit lagi. Oke, okay, let's go. Irasshaimase. Irasshaimase. giginya dicabut. mereka bersentuh tangan. Ne, konya aiteru? Yes, I can milk you. Clap, yay! Mari kita melakukan ini selamanya. Ya, sepertinya tidak akan selamanya. This is so cute. Berhasil loh. Berhasil? What? Gua aja gak bisa anjir. Tinggal ke hotel. Nani? What? Kiryu jadi voice actor. Ini jadi game ROG buat cewek kayaknya. Wah, serem mukanya. Yasashiku shite kure yo na. Fuck you. Ini desainnya Kiryu. Nenek ini lagi. Gue inget nenek ini. Ini yang nenek yang mencium Majima-chan sampai pingsan. Please jangan dicium. Please. Oh no. No. Tepar kayak Majima. Oh no, itu ada nenek lagi. Jangan-jangan dia mau kerja sama gua nih. Tuh kan dia mau kerja sama gua di Kabaret Club. Hey, dia gold. Gua terima. Taro. Wis, menang dia. Ya, setidaknya dia menang sebelum mati. Gua baru nyadar ini ada sedikit new game Majima Saga. Ini cerita tentang Majima ya. Pergi kau. Dadah. Sekarang giliran lu. Ayo. Sini. Superman jump. Cuman satu orang doang yang gua kalahin. Sisanya gua lempar ke air semua. Ngapa bergerak nih rumahnya? Oh. What? Gak mungkin. Gak mungkin banget. Ya kali. Anjir. Gak mungkin banget anjir begini mah. What? Tuh kan aturan mah ini mah tempat turis anjir, bukan rumah Yakuza. Siapa yang mau gua tusuk pakai ini? Oh. Ada jebakan yang gini. Benteng Takeshi ya ini? Kayaknya ini benteng Takeshi dah. What? Dua. Pukul kiri. Pukul. Aing naga.
Harimau ditendang anjir. Diapain nih sekarang harimaunya? Buset dah. Jangan di depan Haruka juga kali kayak begitu. Washimo, mokuteki no tame nara nandemo suru otoko ya. Seya kedo, gaki o hitojichi ni toru wa shumi ni awan. Setidaknya dia lumayan punya harga diri juga tuh ternyata. Ketika lu kalah di benteng Takeshi, lu langsung diusir dari benteng Takeshi. Hey, ngapain itu? Hey, jangan sentuh-sentuh itu. Oke, Haruka, sebelum jalan-jalan, gua pengen ini dulu, ngatur kabaret klub gua dulu. Jadi, gua pengen main sama cewek dulu. Habis itu baru kita jalan-jalan, oke? Okay? Dia demen sama yang nenek-nenek, nah Jong. Nenek-nenek ini jago juga nih, anjir. Gila, dia level paling tinggi. Ayo. Ini. Kebuam. Selesai langsung gamenya. Aduh. Botak, mati lu. Kenapa sih selalu botak yang jahat? Ada nggak di game Yakuza yang botak tapi baik? Oh my god, nih orang pedo ini kayaknya. What the fuck? Ini orang kenapa sih? Boom. Ah shit, salah pencet. Boom. I want you in my room. Ah, pegangan tangan sangat lucu. Kita ke tempat ini. Amanah kecil. Ngapain kita kesini? Kita gak seharusnya kesini. Gue baru nyadar. Please jangan. Ah, baru gue mau ngomong. Please jangan pertarungan di mobil. Pertarungan di mobil itu adalah pertarungan terburuk. Loncat Kiryu. Go. Oke, pertarungan di mobilnya berantem gak masalah. Tembak-tembakan itu males banget. Ada roda di situ. Gue pengen lempar mereka ke situ. Mampus lu. Dadah. Nambah. Oke. Kalau berantemnya begini gue gak masalah. Let's go. Oke, gue suka adegan kayak begini. Gue kira ini bakalan tembak-tembakan lagi. Woohoo. What? Oh, gue kira mereka mau bergabung gitu jadi Transformer atau semacamnya. Hey, gak ada salahnya berfantasi sedikit. Siapa ini? Man in Black ya? Oh iya, Man in Black beneran. Padahal kita teman SMS, Man in Black. Kenapa kau melakukan ini? Wow. Dikunci. Wow. Jatuh. Diinjak truk. No, Man in Black. Padahal kita teman SMS. Gue masih menyimpan pesan yang pertama kali lu kirim sampai yang terakhir lu kirim di HP gue. Tuh, Man in Black. Aku banyak sekali pesan-pesannya. Kenapa dia mengkhianatiku? Shit. Gila, jago amat sih gurunya. Selesai juga. Gile. Kuat lo anjir. Oke. Action time. Makan di setruman, bitch. Ngamuk. Kiryu ngamuk.
Ih, ngamuk. Ih, nyebelin. Ngamuk. Dah, ngamuk, ngamuk. Wah, ngamuk. Pedang. Oh, bukan pedang, kayu. Gua simpan di pantat gua ini. Buam. Cepat. Ah, aturan bijinya kiri, tendang. Star, mampus. Awas Star didatengin lo sama dia pakai pisau. Kayak Haruka. Soshite Kawara-san. Otousan. Otousan no chi mo ne. Yeah. Natsukashi na. Ini kapan diobatinnya itu, dia ketembak berkali-kali, oi. Lagian kagak diobatin anjir. Malah dengerin ceritanya. Dia ketembak berkali-kali. Ayolah Kiryu, kasih susu dari pentilmu. Langsung sembuh dia, bangkit langsung. It's time. It's time. Kiss. Just fuck already. Just fuck. Come on. No, Kiryu. Daijoubu da. Kirain bakalan langsung dicium. I've been waiting for this. Yes. Adegan fucknya nggak dikasih tunjuk? What? Boo. Sakit itu. Aduh, kena kanker pantat dah tuh. Iya, lu juga kena kanker pantat. Ada yang mau kena kanker pantat? Selamat menikmati layanan kanker pantat. Tuar. Iya, sodok. Kanker pantat. Sekarang gue dapat banyak pasien kanker pantat nih kayaknya. Sugi wa Aoyana. Aoyana. Bu. Seya kedo yaranya shanai kara kou yatte kan o hatarakashitoru yanai. Pakai insting dari tadi. Kan nan suka? Ni. Serius meledak? Enggak lah, enggak mungkin lah. Ya kali. Oh, untung aja enggak meledak beneran. Gua kira beneran meledak. Sasuga da na. Makan nih setrikaan. Ada yang mau setrika? No. Kaget gua goblok. Padahal gua tahu Mimi ini, tapi kenapa gua kaget? Namanya No. 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 Buset, apaan itu? Bu, Man in Black lagi. Oh no. Waktunya ngamuk. Makan ini Man in Black. Oke, waktunya penghabisan untukmu Man in Black. Ini untuk masa-masa SMS kita yang akan kukenang. Sebenarnya siapa sih Man in Black? Gua nggak ngerti. Dia suka nge-SMS gua tapi dia nyerang gua. Hey, ada yang jual nih. Halo. Oke, pertarungan bugil. Let's go. Woo. Pertarungan bugil. Kok dia pakai pedang sih? Curang anjir. Huh, kompor.
Ayayayay. Kompor makan tuh. Ah, gue pengen lihat si musuhnya di Tusball juga. Eh, udah selesai? Serius? Udah selesai? Apa gua over level ya? Masaka. Oh, ada bos lagi. Sono koi wa. Hah? Terada. Terada? Sakit itu. Aslinya dia mau teriak gitu, gue yakin. Oke, waktunya berantem lagi. Ya baguslah, gue kira cuman tadi doang. Wah, pakai pistol, curang anjir. Masa pakai senjata kayak begitu? Curang banget. Hup. Dadah. Kiryu mah anti peluru, lu anti peluru enggak? No. mampus lu. Dadah. Haha. Easy banget. Udah pakai tembakan, nembakin Kiryu. Kiryu mah anti peluru. Makanya kalau mau kuat minum pentilnya Kiryu. Oh. What? Kiryu. Kelemahannya kalau ditembak dari belakang. Headshot. Kenapa enggak di headshotin? Ya elah. Ryuji kapan sih bangunnya Ryuji? Tadi digampar Kiryu pingsan, bangun kek. 10 menit. Sikusho, nante koto shikuretan da? Kono baka yaro ga? Buset dah, itu sebenarnya pistolnya amonya berapa sih? Lu kalau mau nyerang jangan teriak. Sekecil pun gue tera, mae wa zu uchimasu yo. Nyerang teriak, ada-ada aja. Ryuji nih, tuh kan bangun juga akhirnya. Kenapa dari banyaknya tembakan enggak ada yang headshot? Terus kenapa tuh si cowok yang pakai baju nih pelurunya pistolnya banyak banget anjir? Enggak reload dari tadi bangsat lah. T-back. T-back. Akhirnya nembak kepala juga dari tadi, dari banyaknya tembakan enggak ada yang kena-kena ke kepala. Ini pertarungan terakhir atau apa? Koi. Ikan koi. Beneran ngadu pala tuh. Buset dah, sakit itu anjir. Wow, lagunya gue suka nih. Oke, okay, senjata apa yang masih gue punya? Oh, gue punya ini. Gue masih punya itu. Oh my god. Eh, jangan peluk-peluk. Oke. Boom. Ayo. Wah, jangan terlalu dekat. Itu kenapa tangannya masih getar? Lari. Oh, udah habis pelurunya. Nah, ini dia. Makan nih kompor. dia masih hidup sih. Nah. Kok darahnya enggak ngurang-ngurang? Apaan ini? Mati kek. Nah. Aduh. Yeah. Oke. Udah lah. Kiryu menang, sekarang cabut tato di belakang dia. Terus gambar titit atau semacamnya. Kayak di Yakuza Zero. Kisu. Kebanyakan. Aku tidak bisa menerima semua emosi ini. Itu, mereka lagi ciuman. Itu, ganggu aja lu. Pergi sono, selamatin diri lu sendiri.
Haruka, jangan lihat. Jangan lihat, jangan lihat. Jangan lihat. Ciuman terakhir. Ciuman terakhir. Ah, enggak, pelukan doang. Oke. Okay. Udah kebanyakan tadi. What? What? Hey. Oi. No, 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 no. No, 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 no. Kenapa kredit? Gua tunggu sampai adegan bonusnya muncul. Gak pasti palsu itu bomnya. Soalnya gak mungkin ada game Yakuza 3 kalau itu gak palsu. Yeay, selesai. Udah gua duga bomnya itu palsu. Oke, berarti tinggal yang Majima Saga doang ini. Mesti bikin satu video lagi dong berarti. Well, gua gak sabar buat mainin. Thank you.